Houthi Yaman kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang kapal Transworld Navigator pada Minggu, 30 Juni 2024. Dalam video tersebut, terlihat detik-detik kapal terafiliasi Israel itu meledak berselimut kobaran api. Saat berlayar di Laut Merah, kapal Transworld Navigator itu ditabrak menggunakan perahu kecil tak berawak Houthi dan langsung meledak hebat. Kobaran api tampak memerah dan penuh asap. Seiring dengan ledakan tersebut, pasukan bersenjata Houthi pun terdengar bersorak gembira. Dalam video tersebut, Houthi pun memamerkan kapal perusak yang dipiloti Tufan. Kapal canggih itu mampu bermanuver dengan sangat cepat meski tanpa pemandu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.